Ternyata pada bulan ini channel YouTube-nya diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 1.900 US dollar sampai dengan 30.900 US dollar setiap bulannya, dan setiap tahunnya mencapai 23.100 US dollar sampai dengan 370.400 US dollar setiap tahunnya. Pada bulan ini juga channel YouTube-nya mampu mendapatkan sebanyak 20.000 subscriber. Di sini mengalami penurunan jumlah pendapatan subscriber mencapai 27,6% dan pendapatan dari penontonnya pada bulan ini mencapai 7.716.000 penonton. Di sini mengalami penurunan jumlah pendapatan penonton sebanyak 5,8%. Dan langsung sama-sama kita akan rupiahkan penghasilan dari channel YouTube ini, guys ya. Nah, ternyata pada hari ini 1 dolar sama dengan 14.865,70 rupiah. Dan ternyata channel YouTube-nya pada bulan ini diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 28.244.830 rupiah yang channel YouTube-nya dapatkan setiap bulannya. Nah, di sini seperti biasa pastinya Mimpi Official selalu mengingatkan ke teman-teman semua, ini hanya berupa perkiraan pendapatan saja menurut situs dari Sociablet ini, dan hanya mahal ini sendiri yang tahu berapa penghasilan yang real yang didapatkan setiap bulan dan setiap tahun dari channel YouTube-nya ini, guys ya. Dan pastinya kita akan lihat juga pendapatan per tahunnya, yaitu sebesar 343.397.670 rupiah yang channel YouTube-nya dapatkan setiap tahunnya. Nah, ternyata pada bulan ini channel YouTube-nya diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 6.600 US dollar sampai dengan 105.100 US dollar setiap bulannya, dan setiap tahunnya mencapai 78.800 US dollar sampai dengan 1,3 juta US dollar setiap tahunnya. Pada bulan ini juga channel YouTube-nya diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 50.000 subscriber. Di sini mengalami penurunan jumlah pendapatan subscriber mencapai 14,3% dan pendapatan dari penontonnya pada bulan ini mencapai 26.277.000 penonton. Di sini mengalami peningkatan jumlah pendapatan penonton sebanyak 3,8%. Dan langsung sama-sama kita akan rupiahkan penghasilan dari channel YouTube ini, guys ya. Nah, ternyata pada hari ini 1 dolar sama dengan 14.865,70 rupiah. Dan ternyata channel YouTube-nya pada bulan ini diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 98.113.620 rupiah yang channel YouTube-nya dapatkan setiap bulannya. Nah, di sini seperti biasa pastinya Mimpi Official selalu mengingatkan ke teman-teman semua, ini hanya berupa perkiraan pendapatan saja menurut situs dari Sociablet ini, dan hanya Rizky Febian sendiri yang tahu berapa penghasilan yang real yang didapatkan setiap bulan dan setiap tahun dari channel YouTube-nya ini, guys ya. Nah, di sini kita juga pastinya bakal mereview pendapatan per tahunnya, yaitu sebesar 1.171.417.160 rupiah yang channel YouTube-nya dapatkan setiap tahunnya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang telah mendukung dan telah subscribe channel YouTube Mimpi Official, dan terima kasih banyak juga buat teman-teman semua yang selalu setia menonton video-video yang diupload di channel YouTube Mimpi Official ini. Dan bagi teman-teman semua, jangan lupa dukung dan subscribe terus channel YouTube dari Rizky Febian menuju 4 juta subscriber sampai dengan seterusnya. Kalau ada salah kata dalam video ini, Mimpi Official minta maaf buat teman-teman semua yang telah menonton video Mimpi Official. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak semuanya.